ini bukan daripada Pahang. Sejak dulu lagi tradisi kita di tanding ialah kita berdepan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tapi bila ada parti lain yang cuba mengiktiharkan bahawa mereka nak bertanding di kerusi PAS, maka ini menjadi satu fenomena baru untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang, jadi tiga pemilu. Jadi oleh kerana itu, kita mengambil kira, oleh kerana kita telah tidak ada lagi hubungan dengan DAP, dengan PKR, dengan lain-lain parti dalam Pakatan Harapan, maka kita nak bertanding semula di kerusi-kerusi kita dulu. Sebagaimana yang disebut Makan Power tadi, kerusi kita dulu. Bukan bermaksud kita nak ambil kursi orang, memang kursi kita dulu. Kita beri itu sebab kita ada kerjasama. Apabila tidak ada kerjasama, maka tak berbangkit lagi soal nak bagi kursi dengan mereka. So, kita akan bertanya di kawasan ini.